Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Demaraji dan senang sekali saya kembali lagi dalam video ini, dan saya berharap juga kabar kamu selalu baik dan juga diberikan kesehatan, sehingga kamu bisa menjalani aktivitas dalam sehari-hari kamu bisa dengan baik dan lancar dan saya berharap juga kamu selalu bahagia, selalu dengan ketentraman hati, ketenangan pikiran kedamaian hati, ya sehingga itulah yang saya yakin diharapkan oleh setiap orang termasuk kamu juga, oke okay. oke Nah, teman-teman, eh, saya sudah menyelesaikan 12 eh, zodiak atau pembacaan zodiak eh, di video-video sebelumnya. Dan kali ini saya kepengen membuat suatu tema yang sedikit berbeda tetapi juga masih ada hubungannya dengan percintaan atau asmara kamu juga. Teman-teman, saya yakin sekali bahwa ada banyak orang yang eh, mengalami suatu hubungan asmara yang kandas ya yang ditinggalkan dia begitu saja, dia pergi tanpa kesan, dia pergi begitu saja. Ada hal yang kemudian membuat kamu sampai sekarang ini adalah bertanya-tanya, kenapa dan kenapa, ya. Dan di tengah-tengah kamu berharap, di tengah-tengah kebingungan kamu, kamu juga mungkin bertanya, seandainya dia bisa kembali lagi, apakah yang harus dilakukan? Maka dari itu, tema kali ini saya ambil uh, dengan judul "Jika Dia Kembali, Perlukah Hubungan Ini Dilanjutkan Lagi". Oke, okay, sekali lagi temanya adalah "Jika Dia Kembali, Perlukah Hubungan Ini Dilanjutkan Lagi". Ini adalah pertanyaan yang unik dan saya yakin sekali banyak teman-teman yang juga mengalami hal demikian. Lalu dalam benaknya muncul pertanyaan seperti judul yang saya angkat uh, pada video ini. Karena saya mencoba untuk berempati juga bahwa uh, ketika kita berharap seseorang atau mantan kembali lagi kepada kita uh, pasti muncul pertanyaan-pertanyaan yang yang sering kali uh, apa ya menjadi kegelisahan ketidaktenangan kamu gitu kan dan bertanya dia di mana dan bagaimana kabar dia dan sebagainya nah teman-teman di video kali ini saya mencoba untuk memberikan jawaban lewat tiga tumpuk kartu yang sudah uh, saya sediakan ada tiga pile dan kamu nanti bisa pilih salah satu pile di antara tiga energi mana yang kira-kira masuk ke dalam uh, energi kamu ya, lewat kartu ini. Dan di sini nanti ada masing-masing pile -masing ini ada tiga kartu yang saya bakal bacakan. Apakah uh, perlu jika dia kembali lagi hubungan ini dilanjutkan? Oke, okay? jangan kemana-mana. Tetap terus ikutin bersama saya, Damar Aji. Sampai kelar nanti. Teman-teman, sebagai seorang tarot reader sekaligus sebagai seorang hipnoterapis, saya sering sekali menemukan masalah-masalah yang sangat banyak. Ada ratusan bahkan ribuan masalah yang dialami oleh klien-klien saya. Mereka datang ke saya, mereka telepon ke saya dengan berbagai macam uh, permasalahan yang ada. Yang banyak atau seringkali yang muncul yang dominan di masalah-masalah yang mereka hadapi adalah masalah uh, yang berhubungan dengan pasangan. Ada begitu banyak mereka yang ditinggalkan oleh pasangan-pasangannya. Uh, ada yang ditinggalkan begitu saja, ada yang di, kemudian diputuskan begitu saja tanpa alasan yang jelas, ada orang ketiga, dan sebagainya. Nah, saya bisa merasakan semua itu, saya bisa merasakan dan bisa berempati dengan uh, sangat mendalam, bagaimana perasaan kecewa itu ada, bahkan luka batin yang tidak mudah disembuhkan pun sekarang dirasakan. Nah, teman-teman. Saya juga merasakan bahwa ada banyak yang kepengen bisa kembali lagi dengan mantannya yang sekarang sudah meninggalkan dia. Ada banyak sekali. Bahkan masih berharap sampai sekarang masih berharap dia kembali lagi. Maka eh, dari semua kasus dan situasi kondisi tersebut menginspirasi saya untuk membuatkan video yang kali ini bakal kita bacakan ya dan temanya adalah eh, jika dia kembali, perlukah hubungan ini dilanjutkan lagi? Oke. Okay? Sekali lagi di depan ada tiga file dan silahkan kamu pilih salah satu di antara tiga, satu, dua, tiga. Oke, sekarang saya akan berikan kesempatan 5 detik buat kamu memilih satu, dua, atau tiga. Oke, okay? mulai sekarang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Baik, kalau begitu saya langsung saja uh, memulai dari file yang pertama dan file yang uh, kedua dan ketiga saya singkirkan dulu. Sekarang kita buka file pertama. Oke, okay. teman-teman di sini ada, ada tiga kartu The World yang pertama, yang kedua adalah Four of Swords, dan kemudian Eight of Wands. Oke, okay. uh, dari ketiga kartu saya akan ingin membacakan bahwa... Jika dia kembali, perlukah hubungan ini dilanjutkan lagi? Ini buat kamu yang memilih file pertama, simak baik-baik, jangan lewatkan, uh, dengarkan baik-baik. Uh, dia pergi, dia pergi begitu saja, ya kan? Kemudian uh, dia menjalani kehidupannya sekian lama dan kamu tidak terlalu tahu perkembangan dia sampai sekarang. Tapi yang perlu diketahui juga bahwa di sini... Um, dia telah berhasil meninggalkan kamu dan sekaligus dia juga berhasil menjalani kehidupannya. Bahkan bisa dibilang kehidupannya cukup baik. Ada banyak keberhasilan-keberhasilan yang dia rasakan dan eh, baik dari segi keuangan, pekerjaan, bisnis dan sebagainya, termasuk hubungan juga. Tetapi di tengah-tengahnya, eh, di tengah-tengah hubungan eh, dia dengan eh, kekasihnya dengan pasangannya, dia banyak sekali melakukan perenungan melakukan perundungan-perundungan dan juga mengingat masa-masa indah bersama kamu juga ya artinya dia ada semacam perasaan menyesal kenapa meninggalkan kamu itu untuk pahala yang pertama jadi dia merenung dia merasa menyesal dan kemudian di tengah-tengah persoalan yang ada dia tiba-tiba datang dan kembali kepada kamu ya ketika dia kembali jika dia kembali dia karena menyesal ya dia menyesal, tapi jawabannya adalah ketika dia kembali, atau jika dia kembali, perlukah hubungan ini dilanjutkan? Jawabannya adalah bisa jadi, bisa enggak. Loh, kenapa jawabannya ada dua? Iya, yeah. di sini 50-50, artinya begini: hubungan ini bisa saja dilanjutkan, ya jawabannya seperti itu, bisa saja dilanjutkan, tetapi ada hal-hal yang harus kamu lakukan dengan lebih ekstra lagi daripada sebelumnya karena ada perjuangan-perjuangan yang harus kamu lakukan lebih berat daripada sebelumnya karena apa karena untuk perasaan kamu pasti sudah uh, mengalami semacam perubahan-perubahan perasaan karena di situ sudah ada luka batin, sudah ada rasa kecewa dan sebagainya. Jadi kalau pertanyaannya perlukah hubungan ini dilanjutkan jawabannya bisa jadi perlu juga atau bisa dilanjutkan tapi dengan catatan di sini cukup berat ya artinya ada banyak adaptasi kamu harus membangun komunikasi lagi dengan dia kamu harus mengadaptasikan diri dan juga banyak memahami tentang kondisi kondisi dia belum juga kamu harus menghiling perasaan dan juga luka batin kamu atau kecewa kamu sendiri gitu kan karena pasti kamu sudah mengalami yang namanya trauma sehingga ketika hubungan dilanjutkan pasti lebih berat daripada sebelumnya. Nah, ini adalah pilihan. Kalau kamu ngerasa berat dan mungkin merasa tidak bisa, berarti kamu bisa ambil keputusan eh, tidak dilanjutkan. Tapi kalau dari pembacaan yang saya eh, tangkap di sini, ini bisa dilanjutkan, tapi dengan kondisi yang berat. Oke. Okay? Itu untuk file yang pertama Semoga bisa menjawab e, rasa penasaran kamu Paling tidak bisa menjadi satu kewaspadaan Kehati-hatian dan juga antisipasi Paling tidak ini bisa dijadikan sebagai Apa ya e, Sebagai sesuatu yang Ya bisa buat pegangan Kamu juga gitu kan meskipun tidak 100% buat pegangan Paling tidak kamu ada gambaran-gambaran yang bisa Kamu e, miliki dari sekarang Oke okay? itu file pertama Dan kita akan masuk ke file kedua Oke, okay, teman-teman, untuk kamu yang memilih di file kedua atau grup kedua, sudah saya buka kartunya dan sudah saya siapkan, sudah ready untuk dibaca. Kartu pertama ada Knight of Swords, kemudian ada Seven of Pentacles dan juga ada Five of Swords. Oke, okay. secara umum saya akan membacakan kartu yang kedua. Kamu bubar dengan pasangan kamu. Iya kan? Kemudian, kamu merasa kecewa merasa terluka, sangat kecewa sekali. Bahkan dia meninggalkan kamu begitu saja, bubar begitu saja. Nah, saya tidak perlu menyebutkan eh, kenapa bubarnya dan sebagainya, karena saya lebih fokus pada jika dia kembali, perlukah hubungan ini dilanjutkan lagi. Terus bagaimana kondisi dengan kamu ke depannya dan sebagainya. Jadi saya lebih fokus ke hal itu ya. Jadi kalau penyebabnya dan sebagainya, saya tidak akan bacakan, karena nanti cukup panjang jadinya. Oke, okay. nah teman-teman untuk kamu yang milih nomor 2 atau file kedua, uh, sekali lagi kamu bubar dengan pasangan kamu. Tapi satu hal yang perlu uh, saya sampaikan di sini bahwa pasangan kamu sepertinya uh, apa? Ya, ada rasa menyesal juga kenapa bubar gitu kan? Sehingga dia banyak menoleh ke belakang, banyak melihat kehubungan kamu, banyak uh, apa namanya uh, melakukan semacam mengingat kembali memutar kembali memorinya terhadap kenangan-kenangan yang pernah kamu ciptakan bersama. Jadi dia meninggalkan kamu begitu saja, gitu kan? Uh, kemudian di sini dia banyak me, apa ya? Me, mengingat kembali. Jadi dia banyak menoleh ke belakang. Artinya menoleh ke belakang, mengingat kamu lagi dan sebagainya. Nah, di sini um, jawaban secara singkat di sini kemudian ada five o'sword gitu kan. Di sini ada seorang pemuda yang pegang pedang, ambil-ngambil -ambil pedang gitu kan, sisanya ada dua pedang yang dua dipegang dan sebagainya. Di sisi lain di sini ada orang yang pergi dan sebagainya. Ini menggambarkan bahwa dia kembali ke kamu seolah-olah karena dia kalah perang. Artinya dia ada masalah dengan pasangannya, gitu kan? Bisa dipahami ya. Dia ada masalah dengan pasangannya, kemudian dia berusaha untuk balik lagi ke kamu. Nah, lo... Jadi jika dia kembali lagi, ini perlukah hubungan kamu ini dilanjutkan? Kalau saya bilang atau jawabannya tidak perlu. Kenapa? Karena dia kalah perang, ya. Dia seolah-olah kayak pelarian saja. Jadi ketika dia kembali lagi ke kamu itu seolah-olah kayak hanya untuk pelarian saja. Jadi bukan karena dia memang benar-benar cinta dan kemudian pengen balik lagi uh, dengan memperbaiki hubungan dan sebagainya, tapi energinya di sini yang saya tangkap adalah lebih kepada dia hanya sekedar pelarian saja karena dia kalah dalam berperang, dia kalah dalam hubungan dia, dia ada masalah dengan hubungan uh, dengan pasangannya, lalu dia banyak menoleh ke belakang, dia berusaha untuk uh, berusaha untuk kembali lagi ke kamu, datang lagi ke kamu, tapi dia dalam kondisi yang kalah. Sehingga, uh, dalam hal ini, saya jawab uh, tidak perlu, karena ini sifatnya hanya pelatihan saja. Oke okay, ya, jadi semoga dengan penjelasan yang singkat ini bisa kamu pahami dan bisa kamu jadikan sebagai pegangan, walaupun tidak harus 100%, harus kamu percayai, tapi paling tidak ada gambaran-gambaran yang bisa jadi uh, pedoman-pedoman buat kamu ke depannya. Oke, okay? untuk kamu yang memilih di file kedua, semoga bisa menjawab, dan kita akan lanjut ke file yang ketiga. Oke, okay, teman-teman sekarang kita sudah masuk di pile yang ketiga. Saya langsung aja bakal bacakan dan saya sudah buka pile ketiga. Ada the devil, temperance, ada four of wands. Oke. Okay. Pesan di kartu ketiga adalah dia atau mantan kamu ini gagal. Gagal dalam menjalani kehidupannya setelah pergi dari kamu. Dia gagal bersama pasangannya, dia gagal kehidupannya. Lalu kemudian dia mencoba untuk mengevaluasi diri dia membenahi diri dan sebagainya bahkan dia menghiling diri sendiri Menyembuhkan diri sendiri Dia merasa bahwa ternyata Dia membandingkan juga gitu kan ya? Jadi membandingkan bahwa ternyata Pasangan dia yang sekarang uh, sudah selesai Tidak lebih baik daripada kamu Jadi dia membandingkan ternyata kamu lebih baik daripada pasangan yang dia Oke, okay, maka dari itu dia gagal terus kemudian dia berupaya untuk memperbaiki diri, memang mengeval, evaluasi diri, kemudian introspeksi diri dan juga membenahi diri sendiri. Dan di sini energinya cukup bagus, gitu kan? Dan ketambahan lagi, wow, di kartu yang ketiga ada four of wands. Ini kartu ini pesannya adalah pesan kebahagiaan. Di sini ada dua sepasang kekasih, gitu kan? Ada dua orang yang sedang merayakan kegembiraannya, merasa, merayakan kebahagiaannya dan di sini seperti kayak perayaan kebahagiaan, kayak ada pernikahan segala macam. Jadi pesan atau energi di kartu yang kedua dan ketiga ini cukup bagus. Walaupun uh, si dia sempat gagal di kehidupan uh, yang kemarin bersama pasangannya, bersama kehidupan yang kemarin gitu kan. Jadi kalau misalnya tadi temanya jika dia kembali, perlukah hubungan ini dilanjutkan? Jawabannya adalah perlu, bisa dan perlu, bisa dilanjutkan. Oke. Okay? Jadi buat kamu yang memilih kartu ketiga, boleh seneng karena paling tidak ini bisa menjadi gambaran bahwa oh ternyata uh, ada kemungkinan dan ada peluang untuk bisa diteruskan kembali. Oke okay, ya. Teman-teman uh, karena ini bersifat general reading ya, jadi ini semuanya bisa resonate dan juga bisa tidak. Dan kemudian ini juga bisa dijadikan sebagai pegangan ya, tapi juga jangan 100%. Karena situasi dan kondisinya bisa jadi tidak sama dengan apa yang kita bacakan. Tapi minimal Paling tidak ini bisa menjadi gambaran-gambaran dan juga pedoman-pedoman untuk antisipasi kehati-hatian dan juga kewaspadaan bagi kamu juga. Oke, okay? mudah-mudahan untuk pembacaan di pahal ketiga bisa memberikan pesan atau uh, gambaran tersendiri buat kamu dan bisa diambil hikmahnya. Oke, okay? serasa itu dulu uh, pembacaan uh, dalam video ini dengan tema jika dia kembali perlukah hubungan ini dilanjutkan lagi. Oke. Okay? Oh ya, teman-teman buat yang pengen personal reading bersama saya silahkan aja kamu bisa langsung WA ke nomor yang tertera di bawah ini atau juga bisa dilihat di deskripsi ya dan kemudian kamu bisa langsung personal reading bersama saya bisa e, bertanya tentang cinta, asmara, kemudian keuangan, kehidupan kamu di masa yang akan datang, Kemudian e, bagaimana mungkin buat kamu yang sudah punya pasangan, bagaimana pasangan kamu itu apakah mencintai dengan tulus atau tidak, apakah ada indikasi yang lain dan sebagainya, apakah e, ada orang ketiga atau tidak dan sebagainya nanti bisa kita lakukan personal reading bersama saya. Oke, okay? baik, salah satu itu dulu. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di channel Damar Aji dan saya akan balik lagi dengan video yang lebih seru di video berikutnya. Oke, okay? terima kasih, sampai jumpa.